lagi jajan apa? Oh, namanya bihun telur ya, bilor ya. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Martin Family. Di video sebelumnya tentang jalan-jalan pagi di Madland Cibitung, kami menemukan jajanan gemblong bujuju yang biasa dijual di Puncak Bogor. Di video kali ini kami menemukan jajanan yang baru kami coba, yaitu bilor. Bilor singkatan dari bihun telur. Mau tahu gimana, seperti apa bilor itu? Ikutin videonya sampai habis ya. Kalau minggu pagi banyak sekali jajanan kaki lima di sini, murah meriah, tidak menguras kantong. Amanda dan Ola mau beli jajanan nih. Lagi jajan apa? Oh, tertarik. Ini namanya tertarik ya? Tertarik. Beli berapa? Dua? Iya. Sedotannya? Sudah. Ada takoyaki juga tuh, takoyaki. Ini ada sosis. Kita habis beli teh tarik nih, Pak. Beli teh tarik. Namanya Happy Tea. Thai tea ya. Ini produksi 14 23. Oh, 19. Produksi 14. Isinya apa waktu tadi? Susu.
beli apa? Filler. Oh iya udah. Ini duit ini. Uangnya berapa? Filler. 5.000. 5. Berapa? Filler. Berapa? 5.000 dapat lah. 5.000 dapat. Dikit-dikit aja, ntar. Mana mau ikut? Mending takoyaki tuh. Takoyaki, oh, cilor. Iya. Takoyaki, ada pak. Beli cilor, cilor, cilor. Cilor, cilor, berapa? 5.000. Bikin cilor nih. Namanya bihun telur ya, cilor. Minyaknya panas. Gak mau itu. Itu basreng. Oh, basreng. Ah, udah dapet. Mau beli apa lagi? Ini juga ada bakso bakar. Bakso bakar. Ya. Sama anda nih yang lagi nyobain. Gila. Namanya apa? Bilor. Bilor. Oh, bihun telur. Isinya apa aja? Bihun sama telur. Bihun sama telur, ya. Ya gimana sih? Enak. Oh, bihunnya direbus ya? Iya. Terus digulung. Terus dibalurin telur, digoreng dulu. Iya. Tadi caranya udah ada tadi. Gimana rasanya? Enak. Ada rasa telur, bihun, sama apa tuh? Sambal. Saus. Oh, saus. Olah, nggak mau? Bilor. Mau takoyaki nggak? Nggak. Ada sih, deh. Aku dia bikin. Cepet, deh. Ngerti, deh. Kondangan. Ya kan pada kehutangan mereka mana kita.
di seberang sana kelihatan ada mobil Hokben ya. Coba kita zoom. Oh iya, mobil Hokben tuh. Berarti ramai juga di sini. Sampai ada mobil Hokben. Demikian dulu video jalan-jalan hari Minggu pagi di depan stasiun Metland Cibitung. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur pemirsa sekalian yang ingin melihat suasana jalan-jalan pagi di lokasi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung kami supaya lebih giat membuat video-video baru jalan-jalan virtual lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.